Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhhab 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bifi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ الْحَدِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ أَمَّا بَعْدُ. Kepada teman-temanku semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah. Ungkapan syukur dan tahmid selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama-sama menyadari dan meyakini bahwa kita selalu diberi anugerah, selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kesempatan di siang hari ini, kebetulan ini Ustaz Awan pengambilan videonya di siang hari. Alhamdulillah, kita semuanya dalam nikmat sehat Allah. Dan yang lebih utama adalah kita selalu di dalam petunjuknya Allah. Karena kita juga sama-sama menyadari bahwasanya pada saat ini negara kita, negara tercinta Indonesia, masih dilanda yang namanya pandemi, yaitu wabah corona COVID-19 yang pada saat ini belum benar-benar selesai. Dan harapan besar kita, teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, kita berharap penuh kepada Allah agar Allah segera mengambil dan menghilangkan wabah COVID-19. Amin. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran uswatun hasanah beliau, dengan lantaran contoh-contoh yang baik dari beliau, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang berpahala dan mana yang berdosa. Dengan iringan doa salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kalinya tidak lupa kepada teman-temanku semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya yang pada saat ini atau hingga saat ini masih mendukung channel saya, yaitu channel Ustadz Wawan Story. Sebagai pemiliknya saya sendiri, yaitu Ustadz Wawan Setiawan. Atas dukungannya ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ustadz Awan tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Mudah-mudahan Allah mengganti kepada teman-temanku semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya, dengan ganti yang lebih baik dan lebih barokah. Baik teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, untuk kali ini channel Ustadz Wawan Story ya tidak akan menampilkan atau tidak akan menyuguhkan sebuah video, entah itu tentang kuliner, entah itu tentang goes, atau itu tentang sepak bola, atau itu tentang kiroat, atau itu tentang morotal. Tidak, untuk kali ini ada sesuatu yang khusus buat teman-temanku atau saudara-saudaraku yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja, yaitu alhamdulillah ya, dengan anugerah Allah, dengan nikmat Allah, channel Ustadz Wawan Story alhamdulillah sudah bisa mendapatkan 1000 subscriber. 1000 subscribe itu tentunya tidak lepas daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui dukungan teman-temanku dan saudara-saudaraku. Baik teman-temanku, sedikit saya bercerita. Jadi saya merintis YouTube itu pada bulan Mei, yaitu tanggal 8. Tanggal 8 bulan Mei 2020. Kalau dihitung mundur itu kurang 16 hari daripada hari raya Idul Fitri tahun 2020. Yang pada saat itu gencar-gencarnya wabah COVID-19 menyebar di mana-mana. Disitulah Ustadz Wawan merintis video pertamanya, yaitu dengan judul kalau mendengar kalimat ini itu langsung ingat dengan sanak famili saudara. Kontennya apa? Yaitu tentang takbiran.
menjelang hari raya Idul Fitri seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin yaitu hari Minggu tanggal 8 November 2020, alhamdulillah teman-temanku, saudara-saudaraku, channel Ustadz Wawan Story itu sudah memasuki 1000 subscribe. Itu dari mana? Itu tentunya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui dukungan daripada teman-temanku dan saudara-saudaraku. Yang jelas Ustadz Wawan Story akan berusaha memberikan yang terbaik, konten-konten yang bermanfaat kepada teman-temanku, saudara-saudaraku, sehingga bisa diambil hikmah atau bisa diambil contoh, dan tentunya yang paling utama adalah menjadi ilmu yang manfaat. Seperti itu teman-temanku. Dan alhamdulillah dengan 1000 subscribe yang saya dapatkan itu berarti satu syarat daripada YouTube itu sudah saya kantongi, tinggal jam tayangnya saja. Berapa yang dibutuhkan? Yaitu sekitar 4000 jam tayang. Setelah saya kalkulasi bisa saya hitung-hitung menggunakan HP kalkulator, itu ternyata 4000 jam tayang itu kurang lebih hampir 3 bulan orang melihat terus seperti ini. Tapi saya tidak patah semangat. Saya selalu khusnudzan billah, tetap ikhlas semangat untuk memberikan yang terbaik kepada teman-temanku atau saudara-saudaraku, memberikan konten-konten yang manfaat ya, yang bisa diambil hikmah. Saya akan terus mengejar jam tayang 4000 jam tayang. Gimana caranya? Caranya yaitu teman-temanku, saudara-saudaraku tetap memberikan dukungan dengan cara subscribe, tidak putus-putus. Kemudian tetap melihat tayangan channel daripada Ustadz Wawan Story. Dan fa insyaallah persyaratan daripada YouTube yang diberikan kepada YouTube pemula, YouTuber pemula nanti bisa terpenuhi seperti itu. Untuk itu sekali lagi saya Ustadz Wawan Setiawan, pemilik channel daripada Ustadz Wawan Story, sekali lagi berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-temanku, saudara-saudaraku yang masih mendampingi saya, yang masih mendukung saya untuk membesarkan channel Ustadz Wawan Story. Dan kami menyadari banyak keterbatasan daripada Ustadz Wawan, tentunya tidak bisa membalas apa-apa kepada teman-temanku atau saudara-saudaraku semuanya kecuali doa syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah membalas kepada teman-temanku atau saudara-saudaraku semuanya dengan balasan yang lebih baik dan lebih barokah. Mungkin itu sedikit penyampaian dari Ustadz Wawan, yaitu tentang rasa terima kasih, rasa syukurnya kepada Allah melalui panjenengan semua teman-temanku yang telah mendukung channel ini. Untuk itu apabila ada kurangnya, saya sebagai manusia biasa banyak khilaf ya, banyak salahnya. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tetap memberikan dukungan kepada channel Ustadz Wawan Story agar channel Ustadz Wawan Story bisa selalu berkembang, terus berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-temanku dan saudara-saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.